summer rain on a window. Boleh nambah nasi kecombrang? Boleh. Nasinya aja. Bisa ya? Bisa. Makasih. Iya. Pesan yang 4. Ini udah mau OTW nambah satu lagi sebenarnya. 100 lebih ya cuma minuman. Pergi aja deh. Tim korek ya. Makasih. Once in a while you seem to cross my mind. See your face in a stranger as they're passing by. I swear sometimes I can hear you from the other side. Kamu mau kue enggak? Pengen beli ini karena packagingnya. Makasih udah dibawain. Ada sumpah. Ada cimori. Ih, cimori ini kamu harus coba, enak banget banget parah. Lucu ya, ada enggak? Berapa sih kak? Iya enak sih, monggo. Iya enak ya semua. Beli yuk. Beli deh, kalian beli. Ribu. Ini Tamagotchi ya? Oh, McDonald. Kirain Tamagotchi. We're growing up, sneaking red wine in a paper cup.
Saw the world so differently. Talk about things we never be. 17 was still so young. Waiting outside for you to pick me up. Driving so fast we couldn't see. Everything changed so suddenly. I moved to Brooklyn, you begged me to stay. I never called cause you thought that I'd change. We both went back and forth. Hai guys, sebelum kita lanjut ke vlognya, sekarang aku mau coba pakai moisturizer terbaru dari Scarlett, yaitu Vitobiotic Renewing Moisturizer. Jadi packagingnya kayak gini. Selain aku cobain moisturizer ini, aku juga mau bikin eksperimen 7 hari pemakaian. Nanti akan aku kasih lihat ke kalian pemakaian setiap harinya. Tapi sebelum itu aku juga mau kasih tahu kalau moisturizer ini punya banyak banget manfaat. Salah satunya bisa membantu melembabkan kulit dan membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini di kulit. Selain itu, moisturizer ini juga punya 5 ingredients utama, yaitu ada lactobacillus ferment, hexapeptide A, cherry blossom extract, seven berries extract, dan jeju aloe vera. Dan untuk tekstur dari moisturizer ini itu gel, warnanya juga bening. Ini aku kasih lihat teksturnya. Sekarang aku mau langsung pakai moisturizernya. Jadi yang bikin aku suka sama moisturizer ini karena pas aku apply ke kulit ternyata teksturnya beneran ringan banget, cepat meresap dan gak bikin lengket sama sekali di kulit aku. Banget meresapnya. Jadi setelah pemakaian 7 hari moisturizer ini, aku ngerasa garis-garis halus dan kerutan yang ada di dahi aku tuh mulai tersamarkan. Walaupun emang gak terlalu kelihatan banget karena baru 7 hari pemakaian, jadi nanti mau aku habisin dulu. Jadi aku rekomen banget buat kalian cobain moisturizer ini karena emang sebagus itu menurut aku. Dan untuk link pembeliannya udah aku cantumin di description box. Kalian kalau mau beli juga bisa cek di sana. Hai guys, aku mau unboxing belanjaan aku di Lazada pas 77 kemarin. Aku gak sabar buat ngasih lihat ke kalian karena ini aku belanja cukup banyak. Karena kemarin pas di Lazada, pas 77 kemarin, itu banyak banget voucher diskon, bonus dadakan, sama gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi ya udah aku manfaatin aja kan tuh kesempatannya buat beli barang-barang yang aku butuhin dan yang aku pengenin. Yaudah, sekarang aku mau langsung unboxing paket-paketnya. First package. Jadi ini aku beli Instant Age Rewind. Ini concealer shade 120. Paket yang kedua. Jadi ini aku beli Plush Cat Pasmina dari Jiniso. Ini yang warna hitam. Ini udah pembelian kesekian, gak tau keberapa saking seringnya belanja di Jiniso. Plush Cat-nya tuh rapi gitu loh, apa ya, kayak rapet-rapet gitu. Jadi aku suka. Next, aku beli blazer dari MSMO. Ini aku belinya di Lazada. Nih, aku beli dua. Nih, langsung aku pakai. Suka. Nanti deh aku tunjukin di cermin ya. Dan ini warna satunya, aku suka banget. Serius, ini harganya tuh kemarin 145. Pokoknya nggak sampai 150, tapi bahannya bagus, ada kantongnya juga. Suka banget, aku rekomen banget ke kalian buat beli karena harganya sangat-sangat terjangkau dengan kualitas yang sebagus ini. Next package. Aku beli strap buat iWatch aku. Aku sengaja beli ini biar strap yang asli dari boxnya biar awet. Hampir mirip kan? Ini yang dari boxnya langsung, yang original. Ini yang barusan aku beli. Dan ini lagi aku power reserve, jadi kayak gini.
Yay. Aku beli masker satu box gitu dapatnya 50. Gini. Next package. Seru. Ah, gemas suaranya. Ini aku beli di Cotton Bell. Ih, bahannya bagus. Suka banget sama bahannya. Kayak beneran jatuh gitu loh. Nggak kaku. Last package. Ini kayaknya aku beli pouch. Karena kemarin di video sebelumnya, aku beli pouch yang sangat kekecilan. Pouch kayak gini. Nah, yang ini nih bisa aku taruh di tas aku. Terus ada, ini lucu deh. Ini bahannya linen. Ini tuh murah-murah, kayaknya ini 8.000, ini 10.000, ini kayak 12.000 gitu kalau nggak salah. Jadi aku sengaja beli 3 blazer karena menurut aku kalau misalkan kerja pakai blazer tuh rapi gitu loh, bagus dan kayak kelihatan formal. Tapi kalau misalkan dipakai buat jalan kayak ke mall, terus ke fine dining, itu tuh juga kelihatan bagus. Ya udah, sekarang aku mau cobain dulu satu-satu. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat kalian yang emang lagi cari-cari blazer buat kerja atau buat ke kampus. Ini yang pertama, aku pakai yang warna mauve. Pas banget cuttingannya di badan aku. Ini ada kantongnya. Untuk tinggi badan aku 160, BB aku 49. Ini yang kedua dari MSMO juga. Oh ya, ini culotte-nya aku beli di offline store pas aku kuliah. Blazernya bagus kan? Suka, suka banget. Terus tangannya juga pas. Dan terakhir, ini blazer dari Cotton Bell. Kantongnya bagus. Terus ininya sebenarnya agak sedikit panjang, jadi aku apa namanya? Aku gulung. Adem banget. Suka semuanya. Oh iya, untuk link pembelian semua produk yang tadi udah aku unboxing dan udah aku try on ini, aku cantumin di description. Jadi kalau kalian mau beli juga, kalian bisa cek di sana ya.